waktunya makan. Waduh, doyan apa-apa itu ya? Huh? Aduh, kenyang banget. Hah, kok perut aku buncit? Sakit. Salsa and Family di subscribe. Waduh, 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 tenang. Wish. Nah, hari ini Mama sama Ajem mau main dokter-dokteran nih. Tuh, dokter Ajem lagi main bola. Ajem! Yuk! Nah, kita main dokter-dokteran di taman bermain nih. Ya. Aduh. Ya. Nih, Pak. Tasnya nih, Pak. Isinya apa, Pak? Ayo kita buka, Pak. Satu, dua, tiga. Wow! Nih. Bu dokter pakai kacamata dulu ya. Oh, Pak dokter. Ya. Sebelah apa imut sih aku? Sebelah apa imut? Ya udah sini. Bu ibu dokter aja yang pakai. Nah. Oh ini. Oh lagi periksa ini, cek suhu. Tit. Ya udah, sambil nunggu pasien, dokter aja mau main dulu ya. Yuk, kita main dulu yuk. Beli, beli, ayo dibeli. Makanan enak, makanan lezat. Wah, pokoknya enak deh. Aduh, jadi gila. Yeay, wah ada makanan. Wah, kebetulan nih aku lapar. Oh no. Aide, aide. Bang, kayaknya enak-enak nih, Bang. Berapaan harganya? Pokoknya agak kaki lima, rasa bintang lima deh. Udah nyoy. Yaudah, aku mau deh, Bang. Burger, kentang, sosis, itu ya. Siap-siap, pokoknya Abang bikin yang paling enak. Bikinnya cepetan ya, Bang. Aku udah lapar nih. Oke, siap. Gak sabar mau makan. Ini deh, makanannya udah mateng. Wow, asik. Waktunya makan. Waduh, doyan apa-apa itu ya? Huh? Yummy. Bang, makanannya enak, tapi saya belum kenyang. Pesan lagi dong. Iya, oh, no. Iya, siap. Aku pesen pizza, jagung, terus habis itu seafood, huh? Habis itu pisang goreng, terus nasi goreng, cumi, semuanya. Hah? Iya. Ini deh pesanannya. Wah. Dihabisin ya. Aduh, kenyang banget. Hah, kok perut aku buncit? Sakit. Aduh, kamu kekenyangan tuh. Periksa ke dokter aja kalau perut kamu sakit. Iya, aduh aku periksa dulu nih, perut aku sakit. Aduh, perut aku sakit nih, buncit, aduh. Aduh. Nah, dokter aja mau main posotan dulu ya. Ya hitung, satu, dua, tiga.
Dokter Ajam lagi main prostata. Ya. 1, 2, 3. Tepuk tangannya. Dokter Ajam senang main taman bermain ya, Dea? Iya. Aduh, Bu Dokter, Pak Dokter, perut saya sakit. Hah? Jam, ada pasien. Perutnya buncit. Ih, kenapa ya? Tolong dong, Bu Dokter, Pak Dokter, perut saya sakit nih. Buncit. Aduh. Ayo, kita. Yaudah, kamu tidur di sini ya. Ayo, tidur, berbaring. Kita periksa dulu, kenapa nih kakaknya kok bisa buncit ya, Jam? Aduh, kenapa ini perut saya, Bu Dokter? Aduh. Pak dokternya kok lucu banget sih, ganteng banget sih. Gemes deh. Iya, ayo kita periksa Pak Dokter Ajam. Periksa dulu untuk jantungnya ya. Dokter Ajam ketawa. Sakit. Ih, Pak Dokter jangan bercanda dong. Kan aku lagi sakit nih. Aduh. Kelakuan Dokter Ajam biar enggak tegang katanya. Aduh. Ah, detak jantungnya normal. Sekarang kita mau periksa mulutnya. Buka mulutnya. Mau kentang goreng. Jadi lapar. Pak. Dokter. Ini kita periksa perutnya. Kenapa nih bisa buncit? Tunggu ya. Aduh, gawat. Perut kamu banyak makanan. Kok bisa sih di perut kamu ada banyak makanan? Iya, tadi saya banyak makan, habisnya enggak kenyang-kenyang. Oh gitu. Emang tadi sebelum makan baca doa enggak? Enggak, karena tadi aku buru-buru, pengen cepet-cepet makan. Oh, pantesan. Kalau makan enggak baca doa, dibantuin setan tuh. Oh, no. Hah? Dibantuin setan? Ih, serem. Iya, makanya kalau makan berdoa dulu ya. Jadi sekarang minum obat dulu. Ini deh, minum obat kakaknya deh. Hah, alhamdulillah perut aku gak buncit lagi, gak sakit lagi. Yeay. Alhamdulillah, Dokter Ajam, pasiennya udah sembuh. Yeay, kita berhasil. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, kalau mau makan harus baca doa dulu. Gimana kak doa sebelum makannya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Amin. Biar gak digangguin setan nih.